Anak Cina mengail patin, mengail patin di tepi titi. Senyum terukir pasangan pengantin, tanda gembira penuh di hati. Siapa sangka detik perkenalan singkat antara Anita dan suami telah menyatukan cinta mereka dan selamat diijab kabulkan dalam majlis pernikahan yang dihadiri kaum keluarga dan sanak saudara. Anita dan suami tampak manis menggayakan sepasang busana nikah rona putih. Samudin bin Warosi. Saya. Aku nikah akan nikah akan tunangan engkau dengan adik aku Anita binti Baharum mewalikan aku dengan mas kawinnya 3 dinar emas tunai. Aku terima nikah Anita binti Baharum dengan mas kawinnya 3 dinar emas tunai. Kita bermula daripada 2017 yang mana masa tu tengah final bola SEA Games. So masa tu saya dengan arwah suami tercari-cari apa tu tiket bola final tu. So macam mana tiba-tiba Ungku Hisham dibawa kereta yang ada stiker SEA Games. Lepas tu saya dengan selamba je pergi cakap dekat dia apa, abang ada tiket bola tak? Kalau abang ada tiket boleh tak bagi saya bang? Saya nak sangat tolong lah. Lepas tu dia bagi. So daripada start dari situ macam kita kawan-kawan IG lah dekat Instagram. Then lepas tu Alhamdulillah sampai diijab kabul kan lah. Anita seperti yang ramai tahu dia sangat penyayang, manja dan sangat saya suka cara tengok dia menjaga anak-anak apa semua dan insyaAllah everything will be okay. Anita pun she wants to learn more about being in a family, so Alhamdulillah saya pun nak jadi lebih baik daripada yang lepas-lepas dan insyaAllah Anita pun sama-sama kita bersama-sama menuju ke arah yang lebih baik insyaAllah. Pijat mati di sarang kerengga, anak murai saja berlari. Hajat hati sekalian keluarga hendak meraih Raja Sehari. Majlis resepsi berkonsepkan tradisional diadakan dengan penuh meriah sehari selepas acara akad nikah. Kedua mempelai melangkah ke Dewan Pelaminan, penuh segak dan ayu dengan mengenakan busana songket rona ungu. Ungku Hisham ni seorang yang paling penting dia suka pada kanak-kanak sebab cara dia layan kanak-kanak tu memang menambah Atita lah dan juga dia sebagai saya seorang yang sangat penyabar. Masya-Allah, penyabar. Memiliki cahaya mata daripada perkahwinan terdahulu, masing-masing menerima kehadiran ahli baru dalam keluarga dengan baik. Alhamdulillah untuk Said Ita sangat-sangat senang, anak-anak Ita sangat mudah menerima Ungku Hisham, dia orang sangat suka. Contoh macam Iskandar dia suka bola, so Ungku Hisham pun hobi dia main bola. So macam Syifa, Mikael semua senang, orang kata apa senang melain, sedang serasi dengan Ungku Hisham. So macam kalau anak dah boleh terima, Ita lagilah seronok, lagi belapang dada untuk menerima Ungku Hisham sebagai suami lah. Ifah ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Mami dan Abi. Ifah harap diorang akan kekal sampai ke jannah sampai bila-bila. InsyaAllah. Rakan-rakan selebriti dan pastinya keluarga turut merestui dan mendoakan kebahagiaan kedua pasangan. Tahniah, babe. Kawan baikku, dunia akhirat. Aku tumpang bahagia. The only key untuk perkahwinan yang sukses adalah sabar. Sis ucapkan semoga berbahagia hingga ke jannah. Semoga dapat menempuh perkahwinan ini. Kata akan lalui berbagai liku, hadapilah dengan kata kesabaran, dengan kasih sayang ya, jangan gaduh ya. Selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke jannah. Dan apapun kami semua rakan-rakan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk you Anita Bahrum. Semoga berbahagia. Persembahan tarian tradisional menjadi pelengkap majlis bagi menghidupkan suasana kemeriahannya. Anita memberi kejutan buat suami tercinta apabila menari bersama kumpulan tarian jemputan yang membuat persembahan pada malam tersebut.
kepada Anita dan juga Engku Isham, selamat pengantin baru. Semoga berkekalan sehingga ke akhir hayat. Bahagia dunia dan akhirat, diberi kesihatan, kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Assalamualaikum, saya Hana Ismail. Dan saya Dai Said. Ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Kak Anita Barum dan juga suami. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hai, Assalamualaikum, saya Faizailai. Saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru buat Anita Barum dan juga Engku. Semoga kekal hingga ke jannah, insyaAllah. Majlis turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada beberapa rakan artis antaranya Lan Crystal dan Syura yang mendendangkan beberapa buah lagu sebagai halwa telinga. Saya harap you akan menjadi seorang isteri yang solehah, yang taat kepada Allah dan Rasul dan taat kepada suami dan ibu bapa. Dan sama-sama kita besarkan anak-anak kita dalam keadaan yang diredai Allah Ta'ala, insyaAllah. Abang, kita harap abang akan jadi suami yang soleh, suami yang dapat membimbing kita menuju jalan ke syurga bersama anak-anak. Kita berpimpin tangan bersama-sama menuju ke syurga. Bila kita nak aim ke syurga, insyaAllah dekat dunia ni kita akan buat something yang baik lah, insyaAllah, untuk kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan sentiasa kita sentiasa bercinta hingga akhir hayat, insyaAllah. Amin. Amin. Hari ini menugal jagung, hari esok memintal tali. Hari ini kita berkampung meraihkan mempelai dua sejoli. Sama cantik, sama padan. Semoga mahligai yang dibina kekal abadi selamanya.